Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, para peserta tahsin dan sedulur Kulkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita didaktirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir dalam kajian program tahsin yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar tingkat 1 Jawa Timur. Kita akan belajar memperdalam tentang teori idgham, kaidah idgham. Sebagaimana yang kita tahu, idgham secara bahasa ialah al-idkhal, artinya memasukkan. Al-idghamu huwa al-idkhal, memasukkan. Yakni secara istilah memasukkan huruf mati ke dalam huruf yang hidup berikutnya, huruf hidup di depannya dengan bacaan satu angkatan. Maksudnya satu angkatan satu ucapan, yakni terbaca tasydid. Jadi terbaca idgham itu apabila ada huruf yang mati dimasukkan ke dalam huruf yang hidup di depannya, sehingga dia seperti tasydid. Oleh karenanya di mushaf-mushaf itu, terlebih yang cetakan di tashih dari Kementerian Agama RI, itu banyak bacaan idgham ya, terlebih yang hukum nun mati ketemu hukum nun mati dan tanwin, apabila ketemu huruf-huruf idgham itu pasti ditambahi, dipermudah dengan adanya tasydid. Jadi tasydidnya itu tasydid untuk memudahkan cara baca. Lain halnya kalau di luar hukum nun mati atau tanwin, ada sebuah huruf kemudian dia mati, diidghamkan dengan huruf di depannya, nah itu tanpa adanya tasydid. Kalau diidghamkan berarti tetap dibaca seperti adanya tasydid ya. Lain halnya dengan izhar. Kalau izhar itu bacaannya asli, dibaca seperti apa adanya, jelas. Idgham harus melihat sifat kuat dan lemahnya huruf. Ini kalau di idgham, huruf yang kuat tidak bisa diidghamkan kepada huruf yang lebih lemah. Ya. Jadi kalau ada huruf yang kuat itu tidak bisa diidghamkan kepada huruf yang lebih lemah. Itu syaratnya idgham. Kemudian ada sebuah syarat lagi, semua huruf halq, huruf tenggorokan. Ya. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, ada ha, ada kho, tidak bisa, bahkan tidak boleh diidghamkan selain dengan huruf yang sama, karena dalamnya makhraj, kuatnya makhraj, dan pelafalan huruf-huruf halaq ini terbilang sulit atau sukar. Contohnya ialah
fasabbihu. Meskipun hak sama hak ini berdekatan, ya, ini tidak bisa diidghamkan. Harusnya kalau diidghamkan fasabbihu, itu diidghamkan. Fasabbihu, itu diidghamkan. Seakan-akan haknya ini ada tasydidnya. Karena ini huruf halak, tidak bisa, harus dibaca idhar. Fasabbihu, fasabbihu. Jadi sifat haknya harus terucap dengan jelas, meskipun dia sukun dan berhadapan dengan huruf yang makhrajnya sangat dekat, yakni ha. Afdhir alayna, afdhir alayna. Kemudian abalighu, tattabi' ahwa'ahum. Kalau diidghamkan tattabi' ahwa'ahum, begitu. Tapi karena ini huruf hal, ya, huruf tenggorokan, maka tidak bisa, tidak boleh diidghamkan, ya. Karena huruf-huruf halak itu memiliki karakter sifat yang kuat. Jadi bacanya harus jelas. Tattabi' ahwa'ahum. Ainnya terbaca sendiri, hamzahnya terbaca sendiri. Begitupun sebaliknya, hamzah sukun ketemu ain. Nabi, harus jelas. Nabi ibadi, nabi ibadi, la tuzigh qulubana, gitu. Kalau diidghamkan nabi ibadi, berarti diidghamkan huruf yang mati ditasydidkan, dimasukkan kepada huruf yang hidup di depannya. Tidak boleh, karena ini huruf hal, harus dibaca dengan jelas. Nabi ibadi, la tuzigh qulubana. Kalau contoh huruf yang lemah, huruf yang kuat di tidak bisa diidghamkan kepada huruf yang lebih lemah. Contoh ketika kita membaca surah, di dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Jadi lot, ketika melafalkan huruf-huruf yang berdekatan itu tidak bisa, harus jelas. Coba kita praktikkan bersama beberapa contoh ini, silahkan ditirukan. Fasabbihu, dua, tiga. Hati-hati, yang mati huruf ha, yang hidup huruf ha, harus beda. Kita ulangi. Fasabbihu, dua, tiga. Harus mau membedakan, ya. Afdhir alayna, dua, tiga. Afdhir alayna, ablighu, tattabi' ahwa'ahu. Nabi ibadi, nabi ibadi, harus jelas hamzahnya, harus lentur ainnya. Kita ulangi. Nabi ibadi, nabi ibadi, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Ya, itu
contoh-contoh ya, huruf-huruf yang harus hati-hati ya. Tidak mesti huruf-huruf yang berdekatan itu dibaca idgham. Kalau hurufnya lebih kuat tidak bisa dibaca idgham. Kalau hurufnya halang tidak bisa dibaca idgham. Harus tetap terbaca idhar. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan barakah untuk kita semuanya. Wal'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.